أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. أما بعد، muka surat 11 kitab penawar bagi hati, fasal yang menyatakan tentang lidah. Cetakan lama muka surat 11. Sama tak? Seperti mengumpat yang kedua, penyakit yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Madili rahimahullahu ta'ala, penyakit yang kedua, yaitu dalam kita sebutkan pemeliharaan lidah kita seperti mengumpat. Itu dalam kitab. Kita sambung kat situ. Iaitu engkau menyebut saudaramu dengan perkataan yang dibencinya jika didengarinya. Maka ia haram dengan ijma' ulama. Bahkan kebanyakan mereka mengatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar kerana ada beberapa janji seksa yang bersangatan padanya. Maka ini yang kedua yang kita sebutkan. Setelah mana yang pertama kita sebut penyakit bagi lidah ini adalah bohong ataupun kita sebut kazib. Maka lawan bagi kazib sebelum ini kita dah bincang adalah siddiq ataupun sadiq. Jujur, lawannya bohong. Maka itu ubat. Dalam setiap penyakit dia mesti ada penawar. Begitu kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi minta, iaitu doa untuk pelihara lidah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban man'aman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Doa ni dalam kitab yang kita sebut zikir maksurat tu ada. Dibaca tiga kali pada waktu pagi, dibaca tiga kali pada waktu petang. Menunjukkan apa? Bahawa Rasulullah SAW nak mengajar akan umatnya, kita dalam bab lidah ni kena minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lidah kita ni terjaga daripada dosa-dosa yang tersebut. Maka bila kita yang pertama prosesnya takhalli, buang. Buang ni maksudnya buang penyakit-penyakit, maksiat-maksiat lidah tu, bukan hanya pada zahirnya tapi pada batinnya. Begitulah ada di sana kita datangkan selepasnya itu ubat. Maka bagi yang namanya sifat bohong, ubatnya jujur. Maka Nabi sebut dalam hadis yang sebelum ini kita sebut, alaikum bisidqi. Wajib ke atas kita ni untuk jujur. Kerana orang yang jujur itu apa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Orang yang biasanya lidahnya jujur, menunjukkan hatinya jujur, maka akan keluar padanya kebaikan-kebaikan yang daripada kejujuran dan keikhlasannya. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan inilah mudah-mudahan jadi modal kita untuk masuk ke mana? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara kita ikut siapa? Ikut tidak lain tidak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Maka kata ulama, ni proses kedua kita nak berubah, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama taubat. Taubat ni maksudnya kita jauh kepada dekat, bukan hanya daripada dosa pada maksiat, bukan begitu. Yang kita kena faham, jauh kepada dekat. Maka kita yang dah mengaku beriman, yang dah mengaku sebagai umat Islam, terkadang lidah kita ni buat maksiat, ataupun kita sebut ada tercakap yang kita kata bukan daripada sudut kejujuran. Ini sedang cerita cakap bohong ataupun cakap dusta, ataupun kita sebut bergurau dalam keadaan berlawak jenaka sampai buat cerita yang bukan-bukan. Ha, ini pun dikira sebagai satu sifat kazib. Yang ini kena jaga sungguh-sungguh. Ha, maka di sana nak dekatkan lidah kita kembali macam mana lidah Nabi Muhammad SAW, tinggalkan dulu yang tu. Ha, ini yang pertama kita sebut, yang dosa sebelum ini. Maka nak tinggalkan tu, jadikan lidah kita ni lidah yang boleh diam dahulu. Ha, diam. Daripada banyak bercakap tu, diam. Dah diam, masih jauh lagi, dia kena dekat lagi. Maka jadikan lidah kita sebagaimana doa tadi, ya Allah bantulah kami, ya Allah, supaya lidah kami ni sentiasa bergerak, bizikri, untuk berzikir kepadamu. Zikir ni bukan hanya seperti mana lafaz subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Tapi zikir ni maksudnya dia bercakap tu dia ingat apa yang dia cakap tu mendatangkan manfaat ataupun tidak mendatangkan manfaat, ataupun lebih teruk mendatangkan mudarat. Ha, ini tiga jenis perkataan yang keluar daripada lidah kita ni. Kita tengok cakap kita dengan isteri kita ke, dengan anak kita ke, dengan kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, dia mesti akan jadi tiga perkara ni. Sama ada manfaat, ni kira-kira dia ni, dia punya apa, audit dia kita sendiri ni. Orang lain tak dapat dah, tak bantu kita ni. Kita sendiri yang audit lidah kita ni, keluar dia manfaat ataupun tidak bermanfaat. Manfaat contohnya, setiap kali yang dia ucapkan tu, orang teringat akan Allah SWT, teringat akan Rasulullah, teringat akan kebaikan-kebaikan. Maka ini lidah yang bermanfaat. Kalau cerita tak bermanfaat, orang dengar dia apa? Asyik ketawa dia, ataupun dia asyik melawak dia kerja ni, ataupun kita kata berseluruh saja. Ha, ini maknanya lidahnya tidak bermanfaat. Tapi belum mudarat lagi. Yang mudarat, bila lidahnya keluar banyak bercakap bohong. Ha, ini jadi mudarat. Ha, yang penyakit kedua kita nak bincang hari ini, dia banyak mengumpat, ataupun kita kata mengumpat ni apa? Zikraka akhaka bima yukrih, ataupun ya kariha yakrahu bima yukrahu. Bercakap tentang saudara kamu, yang ini sahabat ke, jiran ke, orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, sehingga apa? Menyebabkan apabila dia dengar yang kita cakap tu, dia menjadi tak suka ataupun benci terhadap perkara tersebut. Ha, ni maksudnya mengumpat, ataupun bahasa Arabnya ghibah. Ha, ghibah ni dia ambil daripada domir ghaib. Dia bahasa Arab ni dia ada domir mutakallim, yang saya bercakap, ana nahnu. Ada domir yang kita mutakallim, lepas tu ada domir yang ghaib. Ghaib ni domir yang kita cerita tentang orang tersebut. Ada huwa, dia seorang lelaki, ada hiya, dia seorang perempuan, huma, dua orang lelaki atau dua orang perempuan, ataupun hum, mereka ramai lelaki, ataupun hunna, mereka ramai perempuan. Maka dalam kehidupan kita, kita sentiasa bercerita atau bercakap, sama ada dengan orang ataupun cerita pasal orang. Maka apa yang kita cerita, satu pun tak akan terlepas daripada audit Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita ni diingatkan oleh Rasulullah, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an umrihi, an ilmihi, an malihi, an jismihi. Takkan terlepas kita ini sebagai yang namanya anak Adam, yang sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ini, di hari mana? Di hari hisab, di hari mahsyar, yang ketiga mana malaikat apa itu, Israfil, meniupkan sangkakala yang pertama, semua binasa, kullu man 'alaiha fan. 40 tahun selepas itu, kata ulama tauhid dalam kitab Jauharatul Tauhid, 40 tahun lepas tu dah semua rasa kematian itu, disoal dalam kubur, dibangkitkan pula, ditanya tentang hari hisab. Maka dari hari hisab itulah tidak akan bergerak kaki kita untuk ke stesen-stesen seterusnya, ke R&R seterusnya itu. Mungkin tak ada R&R, tak ada rehat, sebab kat atas dunia ni asyik banyak maksiat, dahadap mulut dia, mata dia tak taubat, telinga dia tak taubat, perut dia belum taubat, kemaluan dia tak taubat. Akhirnya dibangkitkan dalam keadaan
berdosa kepada Allah SWT, diseksa dalam kubur, kemudian di hari mahsyar pun dia diseksa di mahsyar. Keadaan mereka ni dalam keadaan yang sangat dahsyat, sehingga tak tahu, kita diceritakan dalam kitab Tauhid ni, ada yang dibangkitkan keadaan zahif. Zahif ni merangkak, wa'iyazubillah. Ada yang dalam keadaan mashi ala batni, jalan macam atas perut tu, macam binatang yang melingkar dan sebagainya. Ada yang tidak boleh berjalan langsung kerana dah iljaman, iaitu tenggelam dengan peluh masing-masing. Dikatakan dalam riwayat-riwayat hadis, matahari didekatkan mengikut kadar dosa masing-masing. Sebab itu yang dikatakan kaki tidak berganjak itu kerana apa? Mereka ni akan ditanya secara serentak. Nampak macam ikut giliran, tapi hisab Allah SWT ni berlaku secara serentak. Manusia saja, kalau orang kafir itu dalam Quran disebutkan merasakan satu hari di hari akhirat nanti ka khamsina alfa sana, 50 ribu tahun merasakan mereka itu. Dan lama je. Kalau orang yang fasik, orang fasik ini orang Muslim tapi sebab banyak sangat maksiat, akhirnya meninggal dia tidak sempat taubat. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iazubillah, dibangkitkan ka alfi sana, merasakan satu hari di hari akhirat nanti sebagaimana 1000 tahun. Tapi ada satu golongan yang disebutkan dalam surah Insyiqaq ayat 7. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka-mereka yang dikembalikan kitab amal dia, buku audit, buku tahunan, buku, kita kata buku amalan dia tu, dengan tangan kanan, maksudnya itulah tanda dia itu akan digolongkan dalam golongan su'ada, golongan yang bahagia di hari akhirat kelak. Mereka inilah akan dikembalikan kitab mereka dengan tangan kanan, maksudnya mereka orang yang bahagia, ahli syurga. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hisab mereka ni mudah. Maka kita tak tahu nak dapat yang paling hebat masuk syurga tanpa hisab tu macam dapat macam tak dapat je. Sebab kata sahabat bila tanya pada Rasulullah SAW, yang masuk syurga tanpa hisab ni ramai tak wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi jawab sab'ina alafan, ataupun sab'ina alifan, maksudnya 70 ribu. Maka sahabat ni dia merisau. Sahabat ni dah, kalau kita katakan dengan Nabi Muhammad SAW tu memang ahli syurga dah. Tapi mereka nakkan nikmat masuk syurga tanpa hisab tu, mereka risau, mengatakan pada Rasulullah, minta tak tambah wahai Rasulullah. Ni mafhum hadis ni. Maka Nabi kata astazidathu, maka aku cuba minta tambah daripada perkara tersebut kepada Allah SWT. Fazadani, maka Allah Ta'ala kata ditambahkan bagiku 70 ribu lagi. Maka berapa dah? 70 ribu tambah 70 ribu baru 140 ribu. Maka inilah yang dikatakan masuk syurga tanpa hisab. Maka sahabat kata cuba lagi, minta lagi wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi minta, dan sekali dalam hadis tersebut diceritakan salasa hasiyan, tiga genggam dia. Dan sekali menandakan sikit je, lebih kurang 3 orang. Maka ulama banyak bahaskan tentang 3 ni, sama ada 140 ribu tu boleh tarik 3 orang lagi ke, ataupun hanya itu sahaja 3 143 ribu. Walhasilnya kita sangka baik dengan Allah SWT, ya Allah, hari ini aku jadi orang yang bertaubat dengan lidah aku, mungkin dengan sebab aku ini mengamalkan doa tadi tu, ya Allahumma inna nas'aluka, ya Allah minta tolong lidah aku ni jadi lidah yang sentiasa berzikir, hatinya qalban man aman bisyukri, sentiasa ada sifat syukur, badan aku ni ya Allah jadikan dia ringan, hayinan layinan, ringan lembut, seronok nak melaksanakan ibadah, seronok bangun malam, seronok pegang Quran, seronok bersedekah, seronok buat baik pada orang. Dia rasa tak seronok bila amalan kita pula diceritakan kepada orang, ha ni orang yang dah sampai maqam jujur. Ha, itu peringkat jujurnya. Dia tak suka dah dia punya apa amalannya orang tahu. Dan dia tak suka apabila orang itu ataupun seseorang itu melakukan maksiat di hadapannya dan dia itu melarikan diri sejauh mata memandang. Ha, ini orang yang kita katakan orang yang Allah letakkan sifat jujur. Maka ini kita kena minta pada awalan pada lidah kita ni supaya dia merasakan lidahnya itu sangat dijaga-jaga. Jangan sampai lidahnya itu jadi lidah yang mudarat kerana kita takut nanti di hari akhirat kita akan dihisap dalam keadaan hisap yang begitu dahsyat. Lepas tu ditanya nanti oleh Allah Ta'ala an umrihi fi ma'afna. Umur kita ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana kita habiskan dia. Banyak mengumpat orang ke? Banyak cakap bohong ke? Banyak kelentong orang ke?
ataupun banyak kita mengatakan, menyampaikan peringatan-peringatan yang baik kepada anak isteri kita, kepada sahabat kita, kawan-kawan kita, ataupun banyak diam. Ha, diam tu pun pahala dah. Kalau diam itu kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita katakan tambah pula dengan zikrullah, ha, lebih hebat. Ha, itu lidah-lidah yang kita perlu cita-citakan. Banyak pula berselawat kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini lidah-lidah yang perlu kita cita-citakan. Maka kita semua akan ditanya tentang umur, ditanya juga tentang ilmu. Allah akan tanya juga an ilmihi kaifa amila bih, bagaimana ilmu kita ini diamal di atas dunia ni. Kita banyak menuntut ilmu daripada peringkat sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Kemudian lepas universiti kita banyak berjumpa dengan orang-orang yang mengajarkan kita ilmu, terutama ilmu fardu ain yang kita sebutkan rukun agama kita, tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Yang ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka ada orang kata, kalau orang yang berilmu pun kena tanya, baik aku tak payah ngaji. Nah, maka ini kita jawab balasannya. Kalau orang yang mengaji itu pun ditanya oleh Allah Ta'ala, yang tak mengaji lagi hebat kena tanya dia. Maka kita syukur Allah letakkan kita dalam golongan yang boleh mendalami ilmu fardu ain sebegini. Kerana inilah cara Allah nak memperbaiki hati kita, kehidupan kita. Mayuridillah bihi khair yufaqihu fitin. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan pada dia dan keturunan dia, maka Allah akan dalamkan dia dalam pengetahuan ilmu agama. Ilmu agama yang macam mana? Atau fardu ain tiga perkara kita sebut tadi. Ilmu akidah, fiqh dan juga tasawuf, ataupun kita sebut sebagai ilmu jaga hati. Maka ini kita salah satu cabang, iaitu cabang ihsan. Ihsan ini iaitu anta'budallah. Kenapa kita kena belajar tinggal maksiat lidah, maksiat mata ni, supaya kita boleh sembah Allah ni ka'annaka tara, seakan-akan kita betul-betul lihat Allah itu, merasakan Allah di hadapan kita. Ha, ini peringkat awliya'illah lah. Peringkat kita kata a'arifin billah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang kenal betul Allah SWT. Nabi bagi istisna, fa'innaka lam tara fa'innahu yara. Kalau tak boleh buat macam golongan yang pertama tu, fa'illam takun tara, tak boleh lihat macam nampak Allah dalam ibadat kamu ni sungguh-sungguh, kamu kena merasakan juga fa innahu yaraka. Allah sentiasa pula tu fi'il mudhari' tu. Bila fi'il mudhari' dia punya faedah dia present tense, membawa masuk sentiasa. Allah sentiasa tengok kita, pantau keadaan kita daripada bangun tidur kita sampai kita tidur balik. Ah, fulan ni bangun tidur baca doa tak? Bangun apa? Solat tahajud tak? Berbanyak dia bercakap hari ni, berbanyak dia diam hari ni, berbanyak zikir dia sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya Allah dah audit. Maka itulah kita sebut, kita jaga sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini dengan pertama sekali lidah kita. Sebab itu lidah ni dalam hadis yang lain, dalam mafhumnya disebut, bila bangun saja daripada tidur, kita ini akan seluruh anggota badannya akan tuju kepada lidah. Maka dia akan bertanya kepada lidah, wahai lidah, kalau kamu lurus hari ini, maka luruslah kehidupan kami yang lain. Tapi kalau kamu bengkok, maknanya kalau kamu tak baik, maka kami pun akan dapat kesan perbuatan yang tak baik. Maka sebab tu fa amma rabbika wa amma rabbika fahaddis, tu apa surah duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, penghujung surah ad-duha, apa sahaja nikmat yang ada daripada Tuhanmu yang kita sedar ataupun tidak sedar, sebutlah. Maka kita belajar sebut dulu. Nanti nak ubah lidah, kena belajar sebutan zikirnya, sampailah nikmat zikir tersebut jadikan wirid kepada lidah-lidah kita. Maka syarat utamanya tinggal dulu yang buruk-buruk ini. Dia tidak boleh bercampur maksiat dan taat dalam satu masa. Begitu lidah kita jangan sampai jadi dua perkara, iaitu tidak bermanfaat, cakap benda yang biasa tapi rupanya sia-sia, tidak ada manfaat. Ataupun lebih hebat, jadi lidah yang mudarat. Maka kita yang mana lidahnya, anak beranak kita yang mana, bukan hanya kita nanti akan ditanya, ku anfusakum wa ahlikum nara, dah ingatkan belum kepada keluarga kita? Adakah keluarga kita ni dah selamat belum daripada api neraka? Lidah-lidah mereka, lidah isteri kita. Sebab itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika mana peristiwa Mi'raj tu dan Isra', Mi'raj yang jumpa Allah Ta'ala, Isra' dalam keadaan Nabi diperlihatkan syurga dan neraka. Dalam keadaan syurga dan neraka itu, dalam neraka Nabi tengok ramai yang dimasukkan dalam neraka sebab tak jaga dua lubang itu, jauful fami, jauful faraj. Ini golongan yang dimasukkan neraka sebab dosa lidahnya dan dosa kemaluan. Ini paling ramai masuk api neraka. Kemudian yang jauful fam ni, lubang mulut itu, ataupun kita kata lidah itu,
Yang ramai pula lelaki ke perempuan? Uri tunar, kata Rasulullah, aku diperlihatkan neraka kathiran minan nisa. Dan dalam neraka tu ramai di kalangan perempuan. Maka ini tugas tuan-tuan, tugas kita semua, ayah-ayah dan bapa-bapa ni, semua kita ni, suami-suami ni, ingatkan isteri dan anak perempuan kita, jaga lidah. Maka sahabat tanya, sahabat pelik, wahai Rasulullah, ayat furnallah, adakah mereka ni, perempuan-perempuan tersebut ni, kufur kepada Allah Ta'ala, cakap benda yang syirik kepada Allah Ta'ala? Tak, kata Rasulullah, bukan begitu. Mereka tak berkata tentang perkara yang mensyirikkan Allah, mengkufurkan Allah. Tapi dia kata apa? Yakfurnal ihsan, yakfurnal ashir. Mereka banyak kufur. Istilahnya kufur ni tidak syukur. Lawan bagi tidak syukur, lawan bagi syukur, kufur. Yang ini tidak syukur. Maka lawannya, kata Rasulullah SAW, mereka ini dimasukkan ke dalam api neraka kerana dosanya apa? Yakfurnal ashir, banyak kufur kepada suami-suami mereka. Yakfurnal ihsan, dan banyak komplain ataupun banyak kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan terhadap mereka oleh suami-suami mereka, oleh siapa saja di kalangan mereka. Maka begitu, kata Rasulullah, sehingga kan apa mafhum hadisnya, semua kebaikan yang pernah dilakukan ke atasnya mereka tidak ingat langsung. Bahkan dengan sebab satu kesalahan, semua mereka sampai menyatakan, engkau tak pernah buat baik pun pada aku. Ini bahayanya bagi dosa lidah, dosa kufur. Maka kita, tugas kita mengingatkan. Maka dan kita pun kena ada ilmu. Maka di sana disebutkan, kita semua apa itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Diibaratkan kita ini, kata Rasulullah SAW, macam penggembala kambing. Maksudnya kambing ni susah nak jaga kan, dengan apa nak check dia punya penyakit pun satu masalah dah. Kalau siapa yang ada ladang kambing tu, dia tahu lah nak apa itu, nak jaga makannya, jaga daripada penyakitnya, jaga daripada apa, jalan-jalannya, makannya itu, takut dia makan rumput orang dan sebagainya. Maka susah nak jaga kambing ni. Begitulah diibaratkan kita ni sebagai ketua keluarga, isteri dan juga anak-anak kita ni macam kambing. Macam kambing ni, kambing betul. Nak ceritakan di sini, susah payahnya itu, kena fokus, kena serius jaga semua-semua. Supaya mereka itu nanti tidak ada peristiwa salah menyalahkan antara satu sama lain, yakni suami isteri, ibu bapa dan anak-anak di hari hisab nanti. Maka sebab itulah kita minta pada Allah SWT, kita jadi orang yang boleh apa itu, tazakura wa tazkir, boleh mengingatkan orang dan juga boleh mengambil peringatan daripada orang lain. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah lidah ni, Allahu Akbar, sangat-sangat akan ditanya oleh Allah SWT. Apalagi an malihi, kita akan ditanya tentang harta kita juga. Aina iktasabahu, daripada mana sumbernya diambil, dan aina anfaqahu, kemana pula harta kita ni, Allah akan tanya, diinfakkan ke mana? Sumbernya daripada sumber yang mana? Pelaburan patuh syariah ke tak patuh syariah? Kerja apa, gajinya itu daripada sumber yang halal ataupun tidak? Semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Wa aina anfaqahu, juga Allah akan tanya, infak ke mana? Adakah infak tu tunggu tabung datang ataupun kita cari orang susah kita bagi infak? Dan bila sebut infak ni, banyaklah cerita-ceritanya, kena buka satu kuliah yang lain, bagaimana kita nak infak. Sekurang-kurangnya kita faham peringkat infak ni disebutkan sebagai VIP lah, ahli syurga. Sebut dalam surah Ali Imran kan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Syurga itu sifatnya bagi orang yang bertakwa, dan disegerakan pula orang yang bertakwa ini masuk ke dalamnya. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama Allah Ta'ala letak, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang sentiasa hatinya itu lembut untuk infak tu dalam keadaan senang ataupun susah. Ni fis sarra'i wad dharra. Maka dalam keadaan infak ni, ulama mengatakan yang ikut rankingnya, zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Ini dia bukan dahulukan orang-orang yang dia tak kenal, tapi keluarga dia, anak beranak dia, yang itulah orang yang pertama perlu dia infak. Maka tuan-tuan, kalau kita belum check lagi di kalangan saudara mara kita, anak saudara kita, sepupu sepapat kita, tok-tok saudara kita, apa lagi, toki lah nenek saudara dan sebagainya itu, kalau ada lagi yang susah payah dalam kehidupan mereka, kita tak ada niat nak bantu ataupun tak ada langsung bantu walaupun sedikit, kena check balik. Ada tak keberkatan dari sudut harta kita? Maka ini antara perkara yang perlu kita sentiasa check terus menerus dalam kehidupan kita.
Maka sebab itulah disebutkan orang yang boleh infak ni sebenarnya itulah sedekah tu menandakan siddiq, hatinya itu dah jujur. Sebab tu orang yang sentiasa dikurniakan jujur bukan hanya bercakap jujur tapi perbuatannya pun akan jadi jujur. Begitu lidah pun sama, lidahnya itu kalaulah peringkat percakapannya itu syukur, itu kata syukur lisan, bila dia dah mula lidahnya itu bersyukur, dia tinggal maksiat, jadi lidah yang taat, kemudian dia akan hasil kepada perbuatan. Yang ini akan naik kepada syukur yang kedua, syukur rukun. Syukur rukun ni perbuatan. Dalam perbuatan dia semua akan jadi kebaikan, kebaikan, kebaikan. Orang tak sakit hati lagi dah dengan lidah dia. Orang apa lagi, bahkan orang akan mendapat manfaat pula daripada lidah dia. Maka ini yang kita sebutkan. Maka sebab itu disebutkan penyakit ni, kenapa kita kena tahu? Sebab kita ni kadang-kadang tak buat, tapi mungkin kita bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka kita jadi peringkat tanggungjawab kita pula untuk ingatkan kepada mereka. Sebut akan saudara kita, kawan-kawan kita, perkara yang dia tak suka. Ada orang kata ngumpat ni belakang orang saja. Tapi guru-guru kita sebut depan orang pun, kalau kita sedang-sedang cakap tiga berempat, cakap perkara yang tak disebut, yang apa, tak suka pada dia. Tentang dia ke, yang pertama peribadi dia, yang kedua tentang keluarga dia. Hatta kata ulama, hatta binatang ternakan dia pun, kalau kita sebut yang tak baik menyebabkan dia rasa tak suka, pun dikira sebagai mengumpat. Dan berlaku atas apa? Dalam mazhab Syafi'i sebut, jumhur mengatakan ia berlaku pada bercakap sama-sama orang Islam sahaja. Ini dosa mengumpat. Ada pun ada kata ulama lain, termasuk juga orang bukan Islam. Ini kena faham juga fiqh mazhab. Cuma di sana disebutkan, tinggallah, kalau boleh jangan sebut. Tapi nak buat macam mana? Kita tengok berita pun dengar orang bercakap pasal orang lain. Baca surat khabar, bercakap pasal orang lain. Buka WhatsApp, cakap pasal orang lain. Buka Facebook, cakap pasal orang lain. Buka Quran, InsyaAllah tak jumpa dah orang cakap pasal orang lain ataupun rancangan-rancangan yang asyik cerita tentang aib dan juga kelemahan orang lain. Maka itulah antara tanda bila Allah kurniakan bagi kita ilman nafi'ah, satu ilmu yang bermanfaat, bila kita dah tak suka lagi tengok aib kelemahan orang lain. Ini orang kita ni bukan boleh kan, nampak sikit orang buat salah, smash kebaikan habis semua lupa, yang buruk saja yang diingat. Ni berlaku pada semua tempat lah, kat parlimen ke, dekat politik ke, dekat pilihan raya ke, dekat apa, kat masjid surau pun berlaku, dekat dalam keluarga terlebih lagi. Maka itulah kerja kita, bukan nak tengok aib kelemahan orang lain, tetapi nak lihat akan aib, audit diri kita sendiri. Mungkin kalau apa ada terasa tu kita minta maaf lah, tapi kena sebut. Sebab ini ilmu ni kena cakap. Kalau tak cakap tak tahu, tak tahu nanti semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang-kurangnya kita dah menyampaikan, mudah-mudahan kita boleh aman dengan perkara tersebut. Maka sebab itulah antara tujuan ilmu tasawuf ni safa qalbu, nak bersihkan hati. Bila masuk bersihkan hati ni, kena bersih perbuatan zahirnya itu. Tak boleh kita mengatakan hati saya baik tapi mulutnya masih lagi orang tak boleh dengar je cakap. Orang dengar cakap mesti sakit hati punya lah. Ataupun pandang muka dia, ni lah muka cakap pasal orang, asyik cerita pasal orang dia dan sebagainya. Maka kita yang bercakap tu satu masalah dah. Yang mendengar, yang mendengar itu pun satu masalah. Apa dalilnya ni? Bukan saya suka-suka cakap ni haji-haji ya, yang ni berarti Allah SWT. Ni Al-Quran sebut, kita tengok dalam kitab, kita sambung. Yang pertama, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz-dhanni itsm wa la tajassatu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di sini ada peringatan daripada surah Al-Hujurat. Ini surah Hujurat ni kita sebut sebagai surah adab. Surah nak belajar tentang adab, surah inilah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, yang pertama pun kita boleh faham, Allah perintah ni bukan untuk orang fasik, bukan untuk orang munafik, bukan untuk orang kafir, tapi orang yang beriman, yang mengaku dekat dengan Allah SWT, dekat dengan Rasulullah. Wahai orang yang dekat dengan Allah, wahai orang yang dekat dengan Rasulullah, wahai orang yang dekat dengan hari kiamat, malaikat, Al-Quran, qada qadar ni, kalau betul sungguh kamu ni mengatakan aku beriman, maka tinggalkan yang pertama, jauhilah kebanyakan dari sangkaan.
Ini antara dosa lain disebut dalam Al-Quran ni. Sangkaan ni maksudnya sangka buruk pada orang. Ini paling payah ni. Sangka buruk bukan hanya pada orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita tak kenal. Sangka buruk ni benda yang tak betul, belum berlaku. Sebut tu zon ni sebut dalam bahasa Arab dah 70% ke atas. Dia ada sangkaan ni, ada peringkat-peringkat dia. Yang pertama ada waham. Waham ni yang peringkat mungkin 20% begitu. Naik sikit dia akan jadi syak. Biasa kita sebut syak wasangka dan sebagainya. Itu syak tu 50%. Dah separuh dah. Tapi kalau zon ni dia dah memberatkan. Dia lebih lah kata. Sangka ni banyak berlaku pada hati kita lah. Dan itu penyakit dan ubatnya, sangka buruk tu adalah sangka baik. Sangka baik ini bukan hanya pada manusia, tapi yang terlebih utama sangka baik pada aturan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni paling susah lah. Kalau tak ada ilmu akidah yang betul, itikad yang tak betul, maka sebab tu banyak sangka buruk pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak menyalahkan takdir. Maka itu yang kita bimbang hari ni, anak-anak muda kita dah mula dah. Kalau tengok Jabatan Mufti pun dah banyak rekod-rekod, dia kaji dekat kedai-kedai buku ni, ada buku-buku yang merosakkan akidah. Terutama yang pertama, fikrah yang kita sebutkan, pemikiran liberal, pemikiran sekular. Ada dah buku etis. Kat sini, buku etis diterjemahkan bahasa Melayu. Etis ni maksudnya apa? Golongan yang tak mengaku bertuhan, dah ada dah. Sekarang ni semua senang, boleh download PDF, tak payah beli kat kedai, semua ada PDF. Kaji rupanya dah banyak dah anak-anak kita yang sekolah rendah baca. Kenapa perlu bertuhan, contohnya tajuk bukunya begitu. Makanya kita risaukan generasi yang akan datang, bila ilmunya tak ada, itikadnya tak kuat, akidahnya rapuh, akhirnya menuju kepada murtad. Maka sebab itulah alhamdulillah kita di Malaysia ni ada perlembagaan-perlembagaan yang perlu kita jaga. Nak jaga ni kena bersatu antara pemimpin dan ulama. Tidak boleh hanya ulama saja yang berjuang tapi pemimpin tak faham, maka sama juga. Maka sebab itu kita doa sungguh-sungguh. Dalam doa itu apa? Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurniakan bagi kami ya Allah di kalangan suami dan isteri yang apa? Qurrata ayun. Azwajina wa dhurriyyatina, anak-anak kami pun qurrata ayun, penyejuk mata. Itu pasal keluarga. Yang last kali itu waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan daripada kami ini pemimpin-pemimpin yang di kalangan orang yang bertakwa. Ini kena minta pada Allah SWT. Mungkin kita ni orang yang tak sempurna dari sudut amalan seharian zahir batinnya. Tapi kita nak orang pimpin kita tu, mudah-mudahan orang yang bertakwa, dan kita pun secara automatik akan jadi satu masyarakat yang baik dari sudut fardul muslimnya, individu muslimnya pun okey, naik pada mujtama apa usratul muslim, keluarganya pun boleh okey dengan sebab pemimpin baik tu, mujtama muslim pun baik, keluarga muslim pun baik, kemudian baldatul muslim pun, negaranya pun dapat tempias atas keberkatan pemimpin yang bertakwa itu tadi. Maka sebab itulah politik ni jangan dipisahkan daripada kehidupan. Maka sebab itulah samalah macam harta, ilmu dan sebagainya itu, biar dibimbing oleh iman kita, jangan dikalahkan oleh nafsu kita dari sudut semua perkara tersebut. Ini yang pertama, sangka. Sangka menyangka dan sangka yang disebut di sini, sangkaan yang dilarang, iaitu sangka buruk. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Sebahagian ni maksudnya yang besarnya, banyaknya tak betul. Maka sebab itu orang yang sangka baik, walaupun orang tu tak betul, tapi dengan sebab dia sangka baik, dapat pahala dia. Ini untuk orang yang sangka baik pula. Sebab tu kalau tok-tok guru pondok kita, ni ada jalanan dia, nak bentuk hati dia, kadang-kadang dia tak sama setiap orang. Tapi kebanyakan orang itu boleh dekat kembali kepada Allah bila dia ada sangka baik. Maknanya dengan makhluk ni dia tak ada dah apa, pandang buruk dah pada makhluk Allah Ta'ala. Kerana dia pandang itu semua ciptaan Allah SWT. Yang baik dia kata, ya Allah, untungnya kalau aku jadi baik macam dia. Yang tak baik dia kata, ya Allah, berilah hidayah pada dia. Ini hati-hati Rasulullah SAW. Sangka baik dia pada setiap orang, walaupun dengki pada dia hebat. Kisah Ta'if dah ngajarkan kita. Rasulullah kata apa? Allahumma inni ashku ilaika du'fu quwwati wa hilati. Ya Allah, mereka tak salah ya Allah. Datang malaikat Jabal tu apa? Tawar. Dua gunung tu, Hashabain tu. Gunung apa? Qu'aikian dan Jabal Abu Qubais. Wahai Nabi, kamu dibuli oleh orang Taif ni, aku nak offer dihempapkan kepada kaum Taif dua gunung tu. Maka kata Rasulullah, aku doa supaya apa? Aku ini sebenarnya, wahai Allah, akulah yang lemah. Aku mengadu, ashku ilaika, kepadamu ya Allah, akan da'fu quwwati, kelemahan aku, kekuatan aku ni kurang. Wahilati, usaha aku kurang ya Allah. Ini doa Rasulullah SAW.
Allahumma hdi kaumi, ya Allah berilah kepada mereka kaum aku itu hidayah. Fa innahum la ya'lamun, kerana mereka tu belum tahu, yakni mereka tu jahil. Ha, ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Bukan kita nampak orang buat salah sikit kata ni memang ni ahli neraka ni, kena letak jawatan dan sebagainya. Ha, habis semua cepat dia nak hukum orang. Ha, macam isu habis semua cepat dia kat. Ha, yang kat atas batang hidung sendiri tak nampak. Ha, ni masalah kita lah. Ha, walhasilnya biarlah kan, yang perkara-perkara tersebut mengikut syariah, mengikut undang-undang tu, biarlah orang yang buat kerja tu ada. Yang kita ni kerjanya sangka baik dan jauhkan sangka buruk. Ini yang pertama disebut dalam ayat surah Hujurat ayat 12 ni. Ha, bagi yang tak ada kitab tu boleh buat catatan, mungkin balik nanti boleh kita tadabur Quran ni. Dia kena tadabur, walaupun baca saja dah pahalanya hebat dah, tapi tadabur tu lebih hebat lagi dah. Ha, maka itu yang pertama. Yang kedua, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan. Ini tajassasu. Yang kedua, kalau boleh dimentionkan di situ, tajassus. Ha, tu istilahnya apa? Kalau jasas ni kita panggil spy lah bahasa Arab ni. Jasus kan. Tapi kalau tajassus sifatnya mengendap-endap atau mengintip-intip ataupun jaga tepi kain orang lah kalau bahasa kita. Ha, ini bukan tepi kain lah, dalam kain apa semua jaga belaka lah. Ha, ceritanya apa? Ha, kan? Begitu apa? Bahasa orang muda, busybody betul lah kan, semua benda dia nak tahu. Ha, maka kena jauhkan daripada sikap tajassasu ni. Ha, sebab itu min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, kata Rasulullah. Kalau nak tengok kita ni seorang Islam yang baik, tarkuhu, tinggalkan apa yang tak ada kaitan dalam kehidupan kita dengan dia. Kalau yang tak ada kaitan, tinggallah. Tarkuhu malayani. Kita kan dah belajar hijrah baru ni kan, awal-awal Muharram ni. Walaupun hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram, tapi azamnya tu pada bulan Muharram. Hijrah Nabi akhir Safar dan sampai ke Madinatul Munawwarah di Rabiul Awal. Nah tu. Cuma kenapa disebut awal Muharram ni ma'al hijrah? Kerana di sana disebutkan, kata ulama antaranya Imam Fakhrul Razi dan kitab Fathul Bari, disebutkan kerana azam Nabi tu dia punya strategi dia dah bincang waktu Muharram ni. Kita pun berkira-kira begitulah. Muharram yang kita sedang hadapi ni dah 5, nak masuk 6, malam ni 6 kan. 10 nanti jangan lupa puasa. Adalah supaya kita nak mengajarkan hati aku, banyak lagi aku kena azam terhadap dosa-dosa lidah kita, hati kita dan sebagainya, kena ubah. Maka itu antara perkara yang perlu kita jagalah. Maka disebutkan antara hadis yang Nabi sebut, al-muslim man salimal muslim. Kalau nak tengok kita ni orang Islam ke tidak yang sebenar, yang mengaku Islam, bukan pada IC saja. Salimal muslim min lisani wa yadi, orang Islam yang lain itu selamat daripada lidah dia dan juga tangan dia. Ha, maknanya lidah kita ni taklah menyakiti hati orang. Tak, saya okey je ustaz, lidah okey, tapi tangan taip tu, oh hebat komen dia kan, ha, dekat Facebook, oh asyik naik nama dia je kan. Oh kan, letak jawatan contoh-contoh kan gitu. Ataupun dia kata apa, banyak sangat dosa taip ataupun typing dia. Begitulah zaman sahabat agaknya. Kalau letak mulut dengan batu tu nak jaga lidah, hari ni rasa kena letak batu dekat jari ni. Oh, supaya apa? Selamat daripada fitnah-fitnah yang dikeluarkan oleh jari-jari ataupun dosa-dosa jari kita. Ini kena jaga sungguh. Lepas tu Nabi sebut dosa lidah, dosa tangan. Wal muhajir, dan orang yang namanya orang yang berhijrah itu, man hajara ila ma nahallahu anhu, dia hijrah kepada apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ha, ini semua ilmu kita dah tahu, tapi taufik tu, taufik tu kemampuan nak melaksanakan ilmu tersebut, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita faham dalam kitab Yaqutun Nafis, ini sahabat-sahabat kita buat pembincangan, dia kaji, sebenarnya bila orang itu dah sebut sanggup bagi salam pada seorang itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kena faham salam itulah menunjukkan dia sebagai orang Islam nak jaga saudara dia. Salam ala a'radikum, yang pertama disebutkan, salam ke atas maruah kamu, selamatlah maruah kamu wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai abangku, wahai adikku, wahai bapaku, wahai suami isteri dan sebagainya, seterusnya kamu selamat maruah kamu daripada aku. Ha, yang pertama kena faham begitu. Yang kedua, assalam ala amwalikum, selamat juga, sejahtera juga apa, harta kamu daripada perbuatanku, daripada hatiku. Maksudnya kita tak kacau dah harta dia.
Okey, kita faham. Yang ketiga, salam ala dimaikum. Selamat yang namanya darah kamu, nyawa kamu. Okey, daripada perbuatan aku. Jam ni cepat. Cepat. Yang loceng kedua sini. Okey, kita tunggu loceng kedua tu. Sebab itu berhenti awal kan. Jadi tak sempat nak goreng, apa tutup akan. Kan tak sempat hangus kan habis. Jadi kita nak mendarat dengan cantik lah. Sebab tu kadang naik kapal terbang tu pun ada cara nak pusing-pusing-pusing boleh mendarat. Kan berhenti baca kitab pun gitu. Kalau tak nanti accident, tak ingat. Sambung akan datang tak ingat. Jadi yang ketiga dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita. Lepas tu kita baca Quran. Kata guru kami masa mengaji di Azhar Tontor tu, ada seorang doktor, Profesor Dr. Abdul Syazili. Dia banyak buka kuliah tafsir kepada anak-anak Melayu lah. Hari Jumaat lepas Isyak tu memang kuliah dia. Kami datang, doktor macam mana kita ni nak baca Quran ni, macam orang dulu-dulu baca tu boleh, kalau baca dia dah menangis. Dia kata apa? Iqra'ul Quran ka'annaka tatakallam Allah. Kamu baca tu macam kamu ni sedang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Itu kaedah yang paling hebat lah. Maksudnya kita macam bercakap ni mengadu sungguh pada Allah Ta'ala. Kita merasakan apa yang disebut Al-Quran ni Allah tuju pada kita. Baru kita dapat dia punya samarah tu atau buah dia, ataupun kita faedah dia kita dapat. Sebab tu orang kadang-kadang dia tak tadabur, terjemahan pun malah baca dah. Nah, Quran tak baca dah, apatah lagi terjemahan, apatah lagi tafsir dia, apatah lagi dengar pun tak boleh kan. Tapi okey lah kalau dia dah boleh dengar tu, alhamdulillah. Makanya jangan jadi yang wala takun khamisan fatahlik, kata Rasulullah. Kun aliman, jadi orang yang alim. Au muta'aliman, mengaji dengan orang alim. Au mustami'an, mendengar daripada kedua mereka ni. Au muhibban, ataupun jadi orang yang cinta mereka ni. Jangan jadi yang kelima, alim pun tak nak, muta'alim pun tak nak, mustami' dengar pun tak nak, cinta pun tak nak, tak suka. Ni waliyazubillah. Fatahlik, itulah orang yang binasa, kata Rasulullah SAW. Maka kita syukur kita boleh baca Quran, boleh baca terjemahan, mengaji pula apa yang disampaikan oleh ulama ni, supaya Allah nak baiki, repair hati kita ni yang banyak karat ni, nak polish kan, nak kasih cantik sikit. Maka kita baca yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Kenapa jangan mengumpat? Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Makan mayat sedara mara kita sendiri. Bayangkanlah mak ayah kita yang dah meninggal dunia tu, kita makan je punya mayat, waliyazubillah. Ataupun adik-beradik kita, kita makan sampai hati. Kita kalau apa itu, ikan beli pasar mata merah pun kita apa malah nak beli, ataupun tak jadi beli. Itu yang boleh makan kan. Ataupun kalau masak dekat restoran apa dan sebagainya, ada tercemar sikit kan, masuk rambut sikit pun kita dah geli nak makan dah. Ataupun masuk, apatah lagi kalau masuk semut ke, masuk lipas ke dan sebagainya kan, itu pun kita dah rasa geli kat atas dunia ni. Maka itulah diibaratkan bagi orang yang suka mengumpat ataupun tidak bertaubat daripada dosa mengumpat, ibarat makan daging saudara mereka sendiri. Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Ini firman Allah Ta'ala. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Ni macam Allah memujuk kita, kembalilah takwa, kembalikanlah takut kepada aku. Batun sebut takwa ni, kata Imam Sayyidina Ali, Al-Imam Ali Sayyidina Ali karamallahu wajah, haufu bil jalil. Dia rasa takut dengan Allah Ta'ala ni. Takut bukan hanya di depan manusia, tapi belakang manusia tu lebih lagi. Waridha bil qalil, dia rasa setuju dah dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, redha kepada rezeki dia. Amadu bitanzil, dia pegang sungguh apa yang Al-Quran sampaikan. Wal istidad di yaumir rahim, dia setiasa ada dia punya apa, persediaan, preparation dia untuk kembali ke bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak ada dah istilah nak apa, nak cerita pasal orang dah, sebab dia dah ada takwa tu. Maka sebab tu penutup ayat ni takwa dah. Cukup-cukup dah tu. Dengan tiga dosa tu cukuplah. Kalau kamu beriman, tinggalkanlah sangkaan buruk, tinggalkanlah mengintip-mengintip, tinggalkanlah yang namanya mengumpat, kembalilah takut. Allah pujuk kita sebelum kamu meninggal dunia, wahai hamba-Ku. Maka Allah Ta'ala kata, innallah tawwabur rahim. Ini sifat Allah at-tawwab, sentiasa menunggu-nunggu. Lepas tu bila kita rasa boleh ingat Allah Ta'ala, boleh baca Quran, boleh pergi dengar kuliah fardu ain dan sebagainya, boleh bersedekah, itu tandanya Allah ingat kita.
Tapi kalau dalam sehari kebaikan satu pun kita tak boleh buat, itu mungkinlah tanda Allah dah lupakan kita. Sebab itu kita kena merasakan sentiasa kita diingatkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita buat baik, Allah mengingatkan kita, sayang kita. Dan Allah bila jadikan kita ini seorang yang baik, hamba Allah yang baik, maka kita akan sentiasa, kita kembali kepada permulaan tadi, lidah hanya Allah Ta'ala jadikan lidah yang tidak lagi bercakap perkara yang mudarat, tidak lagi bercakap tentang perkara yang tidak bermanfaat. Ada masa lagi tuan-tuan? Kena azan tak? Kalau ada azan buat gini, Ji? Ada lagi. Maka yang hadis yang kedua ni dalil yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah. Ini kalau jumpa hadis kaedah bahasa Arab, iyyakum wa ni satu kaedah untuk melarang sesuatu, ataupun Nabi sebut bila ada iyyakum wa ni dosa, perkara dosa perlu ditinggalkan. Jaga-jaga kata Rasulullah daripada mengumpat. Kerana apa? Fa innal ghibah ashaddu minaz zina. Kerana zina itu apa? Kerana mengumpat itu lebih hebat, lebih dahsyat, lebih apa, teruk lagi daripada dosa zina. Qila lahu kaif, ada sebahagian sahabat tanya, bagaimana lebih dahsyatnya wahai Rasulullah SAW, kenapa ghibah tu lebih hebat dia punya dosa daripada zina? Maka kata Rasulullah, innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allah alaih, wa inna sahibul ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Kenapa ni bila ditanya kepada Rasulullah, dosa mengumpat lebih teruk daripada dosa zina? Maka Nabi menjawab, seorang terkadang ia berzina dan bertaubat, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya, sedangkan yang mengumpat itu tiada diampuni baginya, yang ininya oleh Allah, sehingga orang yang diumpatkannya, yang dicakap akannya, itu mengampuninya. Maknanya ada border di sana. Allah Ta'ala mengampunkan jika seorang yang diumpat itu dimaafkan, memaafkan dia. Nak ceritanya apa kat sini? Inilah nanti di hari akhirat orang yang muflis. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut, orang yang diumpat jangan risau, jangan rasa gelisah. Kerana apa? Segala amalan kebaikan seumur hidup orang yang mengumpat itu akan diberikan kepada orang yang diumpat. Maka itulah sebut orang yang mengumpat ni sebenarnya dia muflis. Dan kita itu bila Allah uji jadi orang yang diumpat, kena ada sifat yang lain pula. Dua sifat. Wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Ini sangat penting. Bukan hanya kita setuju dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Memanglah kita ni, kalau orang tersebut tak ampunkan kita, habislah kita. Tapi kita ni bila jadi orang yang diumpat ataupun dihasat dan sebagainya, kena ada sifat tahan marah. Kan ini sifat orang yang bertakwa ni. Dan juga mengampunkan orang lain. Sebab tu bila mengampunkan ni, kita selalu minta doa, Allahumma gfir lana zunubana ya Allah. Ya Allah ampunkan aku. Tapi Allah tak nak sebut, kalau tak boleh nak ampunkan macam maghfirah, Allahumma gfir lana tu, iaitu minta ampun macam tak ada apa dosa dah. Ha, tu beza kalimah taghfir dan juga ta'fu. Al-afu tu maafkan tapi adalah ingat-ingat sikit. Dia dah maafkan tapi dia masih tak boleh tengok lagi muka kawan tersebut. Muka orang ni memang tak boleh pergilah kan. Macam menyampah sangat tapi dia dah maafkan. Ini peringkat hati ni. Maka sebab itulah Nabi sebut, kita ni bukan hanya jadi orang yang minta maaf pada orang lain, maka kena memaafkan pula orang lain. Sebab tu dalam kanak-kanak punya pendidikan, kita sebagai mak ayah, sebagai atuk dan sebagainya ni, 7 tahun kanak-kanak tu bila dia membesar sama-sama adik-beradik dia, mungkin dia ada perbalahan, gurau sebagainya kan, gaduh sana sini. Kita sebagai mak ayah, kita kena ajar sebelum tidur tu supaya dia ada saling proses minta maaf antara satu sama lain. Ini sangat penting. Kan inilah membina hati dia ketika mana dia dewasa, dia boleh dah sama-sama adik-beradik, tak ada lagi dah apa kes berebut sekangkang kera ke, tanah sekangkang kera dan sebagainya tu, periuk kera dan sebagainya, tak ada lagi dalam adik-beradik tu. Maka ini perlu dibentuk oleh ibu bapa. Maka sifat memaafkan orang ni sangat ditekankan oleh agama kita. Ini Rasulullah SAW pun menyebabkan kita ini jadi sebagai orang yang sentiasa memohon maaf kepada orang lain walaupun tak buat salah, dan juga kita itu memaafkan orang. Sebab itu jangan istilahnya kosong-kosong. Raya tu biasa orang sebut kosong-kosong. Itu bukan tak betul.
Tapi yang sebenarnya sebut apa? Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kamu ni jadi orang yang kembali kepada fitrah asal, suci dari dosa, wal faizin, berjaya pula untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni istilah kita kena faham. Sebab tu kesimpulannya dalam kehidupan kita kena banyak melaksanakan lidah kita ini dengan ucap doa. Sebab tu Arab ni biasa jumpa orang bagi salam kat negara Arab kan. Kat Malaysia pun kena budayakan. Walaupun daripada jauh tangan kan, ji kan, jinya tak ada, mudah-mudahan salamnya ada lah. Ataupun apa lagi? Dia sebut jumpa orang hayyakallah. Bukan ayah cik siti. Hayyakallah ni maksudnya semoga Allah hidupkan hari kamu. Barakallah, semoga Allah berkati kamu. Wafakakumullah, semoga Allah menempatkan apa saja yang kamu hajati dan sebagainya. Bila nak pagi tu sabahul khair, semoga kami, pagi kamu baik, petang masaul khair. Ini semua proses yang diajarkan supaya kita banyak mendoakan orang lain. Begitu Rasulullah banyak mendoakan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Kita pun macam itulah, banyak doakan orang, terutama orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, supaya kita itu minta kepada mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang masih hidup pun begitu, supaya bila ada lagi yang kita terasa hati dengan orang, maafkanlah. Tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, maafkanlah. Sama-sama adik-beradik, jangan ada kebalahan. Apa lagi pada orang tua kita, maafkanlah. Juga pada orang-orang yang kita tak kenal, jangan cari pasal, istilahnya kan. Kan, jangan cari dosa free. Kan, maka di sana jagalah sangkaan-sangkaan kita dengan sangkaan baik, dan lidah kita jadikan lidah yang baik dengan banyakkan zikrullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh berkumpul dengan nabinya nanti di akhirat kelak dengan sebab lidah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minal adzim minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban man'aman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Ya Allah, bantulah kami supaya lidah kami ini, ya Allah, jadi lidah yang sentiasa bergerak mengingatimu, ya Allah. Jadikan, ya Allah, hati-hati kami, ya Allah, hati yang dilimpahi perasaan syukur kepadamu, ya Allah. Dan ringankan badan kami, lembutkanlah badan kami, ya Allah, supaya seronok melaksanakan ibadah hanya senya kerana-Mu, ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تسبيح كفارة وسورة سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.